Sebab itulah kalau kita lihat dalam sampai tak jadi kan. Jadi ada dalam mukaddimah yang saya baca tadi dalam surah Az-Zumar ayat 53 tadi. Qul ya ibadiyallazina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas buat maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah ampunkan dosa sepenuhnya. Kata mufassirin sababun nuzul. Sebab tu ayat ni peristiwa ketika Wahsy, bila Nabi hantar utusan untuk dakwah kepada Wahsy suruh bertaubat. Wahsy kata terima ke? Dia kata Allah SWT ni terima ke dengan sebab saya ni dah bunuh singa Allah, pamannya Nabi Saidina Abu Hamzah. Kan? Bagaimana sampai tu ayat ni? Maka rahmat Allah ni innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sebab itu kalau kita lihat tujuan kita belajar kitab dosa-dosa besar untuk kita tahu ini dosa begini dan kita sentiasa bertaubat sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah apa tu? Surah Al-Furqan ayat yang keberapa? 71 kalau tak silap. Qala Allah taala illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah, wa aminah, dan dia beriman, wa amila amalan salihah, lepas tu dia buat amal soleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah, Allah akan tukar segala kejahatan ataupun dosa yang dia buat kepada kebaikan, wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang. Sebab tu kita hendaklah senantiasa bertaubat daripada dosa yang kita lakukan. Ini tujuan kita belajar dalam kitab ini baik. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih daripada Abdullah Amru Al-As. Abdullah Amru Al-As ni anak kepada Sayyidina Amru Al-As yang pernah jadi gubernur di Mesir pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan berlaku Sungai Nil kering tu. Zaman dia lah. Ketika dia hantar surat kepada Amirul Mukminin, Amirul Mukminin Sayyidina Umar hantar dua surat. Satu surat kepada Amru Al-As, satu surat kepada Sungai Nil. Oh, tak tahan sungai dah. Hantar surat kepada Sungai Nil. Nah, buka surat tu, letak dalam Sungai Nil. Oh, dia kata, ya Sungai Nil, kalau kamu hamba Allah juga, kan, maka alirkanlah air. Mengalir air tu. Nah, tengok kan. Kita nah. Lalu dia kata apa? Amru Al-As ni meninggal pada usia 72 tahun. Ada setengah kata meninggal di Syam, ada setengah riwayat kata di Madinatul Munawwarah. Dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u man kunna fih kana munafiqun khalisan. Nabi kata ada pun empat perkara ini, barang siapa yang ada dalam diri dia, jadilah dia munafik yang asli. Munafiqan khalisan, asli. Asli ni orang nak lah asli. Semalam kawan saya toke restoran depan Melawati Mall. Hari tu kena denda sebab customer datang makan 3 orang. Kena denda 1,000. Seorang dengan dia pun kena. Kena denda 1,000. Oh, dia kata Allah kan. So, dia WhatsApp semalam, dia kata Ustaz, ni ada jual perfume ni. Oh, perfume jual kat Ustaz perfume. Tak ada alkohol, dia kata kan. Saya kata ya kau ori ni. Kita tanya original tak? Original. Oh, dia kata original ni Ustaz. Man, yang reject. Kalau kata reject tak original lah. Kualiti tak sama kan. Tapi untuk support belilah, tak ada masalah. Ha ni, khalisan, munafiqan khalisan. Ada empat perkara ni Nabi kata dia munafik yang asli. Dia kata apa? Wa man kanat fi khaslatun minhuma minhunna kanat fi khaslatun minan nifaq hatta yada'ha. Dia kata barang-barang siapa terdapat padanya salah satu. Mula-mula Nabi kata kalau ada empat sifat ni atas diri dia, munafikun khalisan, munafik asli. Dan kalau ada satu pun, dia kata, Nabi kata kanat fihi khaslatun minhunna, satu pun kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'ha.
Dia juga, dia kata ada satu pun dikira ada sifat munafik. Sehingga dia, sehingga apa? Hatta, except that, kecuali sehingga yada'aha, dia tinggalkan dia. Ya. Lalu Nabi pun sebut, iza haddasa kazabah. Iza haddasa, cakap saja bohong. Allah, tak boleh tak bohong. Cakap saja bohong, kan? Sebab itu kadang-kadang orang berniaga ni elok, kan? Elok berniaga dia. Tapi bila dia sebut macam tu. Saya ingat dulu saya balik ke kampung saya di Golden Sand Pasir Mas. Dia ada satu pasar, dia panggil pasar munduk, kan? Dekat tece kereta api Pasir Mas tu. Dia ada satu pasar, pasar munduk, kan? Orang anak-anak suka makan mempelam. Orang panggil pahu siang. Kat sini mempelam. Tak, dia pergi. Kita tanya berapa ni? Allah, dia kata, jual balik modal je. Mana ada jual balik modal, kan? Tak untung kalau jual. Saya kata kat dia, jangan kata macam tu, kan? Mesti ada untung. Takkan berjual tak untung, nah, kan? Takkan tak. Abdul Rahman bin Auf ketika hijratul Rasul, ya, dia jual kambing sama harga dia beli, tapi dia ambil untung tali kambing. Ada juga untung dia tak? Takkan dia kata ni tak ada ni balik modal je jual. Mana boleh jual balik modal dah. Itu tak betul, kan? Dia kata iza haddasa kazaba, cakap saja bohong. Tolonglah kita dalam usia yang begini, kalau kita lagi-lagilah dalam lima siri seumpama yang berbicara ni, kalau tak mampu jangan cakap, nak diam. Kalau tak mampu nak penuhi, tak payah cakap. Kata ataupun insya-Allah, kan? Nah, dalam surah Al-Kahfi ayat 20 berapa itu? 21 hingga 23. Sebut insya-Allah dinyatakan dalam Al-Quran. Dia kata apa? Dalam Al-Quran pun sebut bab-bab bercakap bohong ni. Bagaimana? Dalam surah apa tu? Surah Al-Ahzab. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai yang beriman, janganlah kamu berbicara, mesti bercara benar. Jangan bohong. Cakap yang benar. Ya, jangan cakap bohong. Dia kata apa lagi? Yang kedua dia kata, wa izatu mina khana, jika dipercayai dia khianat. Bagi amanah, pecah amanah satu. Ya, bagi amanah, pecah amanah. Sebab tu Abu Zar Al-Ghifari, kan? Dia kira orang tak pernah cakap bohong. Tapi ada pernah dia terima jawatan? Tak ada. Tak ada satu jawatan pun dia. Ya, sebab akan dipersoalkan. Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha fa ashfaqna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan wa innahu kana zaluman jahula. Ada. Sebab apa? Allah sebutkan tentang sifat amanah tu mula-mula dia mula dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang yang beriman berbicara benar dalam setiap tutur kata, baru cerita pasal amanah. Maknanya orang yang cakap benar ni amanah. Tapi Abu Zar Al-Ghifari, Junduk bin Junadah, antara orang terawal masuk Islam ni, daripada Ghifari, golongan apa ni, kaum yang apa dia punya karier utama perompak ni. Dah, kan? Dia pergi minta apa ni amanah, pertanggungjawab, tak pernah dia. Hatta jadi amil zakat pun tak pernah. Ya, tengok. Orang yang begitu bercakapnya tak pernah dusta. Allah, kita tak tahu. Kan? Dia kata apa? Kita lah penceramah lah. Saya tak cerita orang lain penceramah. Pengalaman saya 11 tahun Imam Wan jadi penceramah. 6 tahun dah ni penceramah bebas ni. 6 tahun dah. Katakan ada musim-musim maulid. Musim maulid. Ada tempat dah booking kita awal. InsyaAllah kita ada, kan? Siap buat banner lagi. Tiba-tiba pada hari yang sama ada company, corporate company. Ustaz, dia kata, kami nak buat maulid ini, Ustaz. Kan, sejam saja, Ustaz. 12.45, 1.45. Lepas tu solat hajat sikit, Ustaz. InsyaAllah saga hati kita bagi 1,500 je, Ustaz. Kan? Kita pun mula macam mana nak cakap ni. Dah mula dah, kan? Mula nak cakap. Nak? Di surau tersebut, dah biasa dah. Kan? Banyak kali kuliah ni bawa dapat macam ni. Contoh dah. Tengok, diuji dengan macam tu pun banyak terjadi. Banyak jadi kat surau kita pun pernah terjadi dulu. Bagaimana seorang asatizah? Saya ingat lagi masa tu saya kerja dekat RHB lagi. Jadi imam dekat RHB. Kita punya pengerusi masa tu, mantan pengerusi, Tuan Haji Muzammir masa tu, kan? Ustaz yang famous, kita jemput untuk khutbah Jumaat. Saya patut dekat tempat saya lah, dekat belah kampung bandar tu. Tuan Haji telefon. Dia kata, entah kena balik ni, kata. Ustaz ni tak datang, tak cakap apa. Laju kita dah lah bawa Viva masa tu, kan. Allah, bayarlah Imam Muda Wanak dengan Viva dari kampung pandan nak sampai sini ni. Datang-datang masuk. Tazkirah semua khutbah. Esok hari Sabtu, ada seorang jemaah kat kita kerja Petronas.
datang tengok jadual. Dia kata semalam ustaz ni ke imam duduk kat kita? Ah, ya. Dia khutbah kat Petronas. Kita nampak dah tu. Kalau khutbah kat Petronas tu. Kita nampak dah lah tu. Kalau khutbah dengan tazkirah kat Petronas, kita faham. Ha? Itu tak imam. Ha? Jangan macam tu dari segi kaedah. Amanah. Dia kata yang ketiga. Dan yang ketiga, wa iza ahada ghadara. Bila dia berjanji, tak tepat selalu. Bila janji, tak tepat. Kan? Sebab itu ni betul-betul dipegang. Terutama orang yang timah amanah. Saya ingat dulu, wakil rakyat kat tempat saya di Golden Sand dulu. Berjanji saja. Orang kata, ustaz tolong datang tahnik mulu. Ha, kat kampung wakil rakyat macam tu. Kan? Oh, sebab tu gaji naik tak cukup gaji. Kan? Oh, tak cukup kan. Chief Minister apa Kelantan Darul Naim baru RM15,000. Ha, kan? Terengganu Darul Iman RM30,000. Sebab tu naik kan. Kan? Bila orang jemput dia terima saja. InsyaAllah, insyaAllah. Rupa-rupanya dia tak catat dalam buku. Dalam tak ada orang catat. Kat mana, kat mana. Kat ramai yang dia. Orang pun pakat kata tak tempat lah ustaz ni. Ha. Bila kata macam tu bagaimana. Sebab tu jangan. Dengan kita sekali kita laksana macam tu, dawah dah tahu ustaz mana tu. Ya dah. Ha, ustaz kat Gombak tu tak payah ajak dia, memang tak datang dia. Ha, tengok. Bila duduk ajak tu, kita mesti bila berjanji mesti tepat. Yang ketiga dia kata apa? Wa idza qasama fajara. Jika dia bercakap mesti bertengkar. Oh, walau bercakap mesti berbatah-batahan. Kan ada di dalam kitab kita ni dosa berdebat. Ha, berdebat, dosa yang berdebat sehingga bertengkar ni, apa ni, meninggikan suara dalam berdebat ni. Bahkan dalam hadis sahih Muslim, hadis ni hadis sahih Bukhari nombor 189, hadis sahih Muslim 178. Hadis sahih Muslim dia tambah, dia kata apa? Tambahan riwayat Muslim, hatta sekalipun dia berpuasa, bersolat dan mengaku diri dia Muslim. Kalau ada empat sifat ini, dia kata munafikun khalisan, munafik asli. Ataupun ada salah satu juga, dia kata khaslatun minan nifaq, juga dikira daripada sifat orang munafik asli. Jadi cuba ingat empat perkara ni, paling kurang kita jaga betul. Yakni keempat sifat-sifat ini kerap terdapat pada orang munafik. Justru itu kita diancam supaya menjaga diri kita dari sifat buruk, supaya tidak tergolong seperti orang munafik. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai ketua keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Setiap daripada kita ketua keluarga akan dipersoalkan tentang tanggungjawab kita. Kita janji dengan anak kita. Ya. Dia kata, ya rambut dah panjang ni. Bila-bila boleh gunting rambut ni? Oh, kita pun kata esok-esok. Tak ada sebut insya-Allah pun esok. Sampai waktu dia kata, ayah ni janji tak betul. Tengok, anak pun cakap janji tak betul. Cuma dia tak baca hadis ni je. Kalau dia baca hadis ni, naya tak imam wan eh? Betul, sebab itu janji kita kata kat anak insya-Allah kalau ayah tak ada hal kan. Budak-budak sekarang bila gunting rambut, Abang Zubi bukan dia gunting dekat kedai mamak 10 minit dah. Dia gunting dekat apa ni? Barber. Ai tak faham tu. Kan? Anak saya dah jam 5. 2 jam kena tunggu gunting rambut. Kata ayah tak nak dah. Taubat tak hantar dah lepas ni kan. Barber apa tak faham ada kat Sri Gombak ni satu kan. Barber Allah. Lamanya gunting rambut 2 jam. Tapi padan dengan upah dia kan. RM27. Ha, dah padan lah.